Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita berada di toko RJ Sport ya. Di sini sekarang ada Abang Ramli ya. Kalau yang kalian tahu mungkin Ramli Kebot ya, Ramli Kebot 11. Oke ya, di sini saya akan mewawancarai Abang Ramli ya, Bang. Iya. Nama? Sehat. Oke. Ya. Pak Bang, cai. Action. Jadi nanti santai ya, santai. Oke. Di sini ya saya akan wawancarai ada sebuku. Oke, yang pertama ini yang mau ditanyakan ya Bang ya, dari mungkin dari banyak netizen. Adik-adik kita ya yang jauh di sana mungkin ya. Ini mau bertanya. Yang pertama, Abang itu kelahiran tahun berapa, Bang? Kelahiran tahun 91. Tahun 1991. Iya. Ya. Tahun gajah, bukan gajah. Muharram. Oke. Oh, jadi tahun 1991. Kemudian yang mau ditanyakan berapa usia berapa Abang mulai latihan voli dulu? Pokoknya usia berapa ya? Kelas 1 SMA berarti usia berapa? SMA. Oh, SMA kelas 1 ya, ya. Mungkin umuran sabaran hanya 17 lah ya. Iya, 17-an lah pokoknya 17-an. 17. Oh, iya. Dulu suka apa ya? Suka badminton sama futsal. Sebelum ke poli ke badminton dulu. Badminton. Oh. Latihan di Gor Susi. Baru sih dada apa? Iya. Oh, switch. Mantap. Dada dan paha. Ya. Ya, jadi waktu kelas 1 SMA ya. Kemudian pelatih pertama Abang tentunya dilatih sama Pak Apit. Pak Apit. Terus sama Pak Ipan, terus sama Pak Edi. Pak Haji Edi guru SMA 7 ya. Itu Bang. Iya. Pertama poli itu bisa itu dari Pak Apit. Pak Apit. Ya. Pak Apit anu sok bola jangkitnya. Tahu Pak Apit. Halo Pak Apit. Oke. Salam. Kemudian jadi Abang itu sekolah di SMA 7. Tasikmalaya. Masuk tahun 2007. 7. 2007 2006. 2007 lah. 2007. Ya SMA 7 ya. Iya. Kemudian latihan pertama Abang di SMA? Enggak. Oh, di kampung. Iya. Di kampung. Ya, di aja. Kampung terus di kampung. Ada yang manggil sama pelatih TSA, masuk ke TSA terus ke SMA 7. Jadi pernah ke TSA dulu ya Abang TSA, itu. TSA. Langsung SMA 7. Iya. Pokoknya kalau anak-anak poli Tasikmalaya khususnya pasti tahu lah TSA itu. TSA biasa di Gor Sukapura ya. Sukapura ya. Bocah. Semoga diperbaiki. Iya, semoga diperbaiki itu. Soalnya kalau di itu apa? Kalau hujan itu bocor-bocor katanya TSA itu. Parah pokoknya parah pokoknya. Nah, kemudian ini Bang yang mau ditanyakan nih. Iya, Pak. Bagaimana Abang bisa terkenal di dunia perpolian? Silsilahnya dulu mungkin punya satu keunikan. Jadi satu keunikan atau ciri khas. Ciri khas, terus saya upload di IG terus banyak yang respon. Udahlah booming dan terkenal. Kalau tidak salah Abang itu pas waktu yang semesan sendiri itu ya. Yang enggak, dipegang. Iya, sebelumnya. Pokoknya udah sebelumnya lah. Jadi punya ciri khas. Makanya harus punya ciri khas masing-masing. Kalau mau terkenal punya ciri khas masing-masing seperti itu. Jadi diri sendiri. Oke, sip. Jadi begitu ya katanya. Kemudian ini nih pertanyaan yang agak mungkin menyeleneh. Apa? Pernah gak Abang jadi cadangan waktu bermain voli? Cadangan waktu bermain voli itu sering. Sering dulu itu, Bang. Tapi tidak putus asa sih. Jadi cadangan juga harus siap sih. Mm-hmm. Jadi bukan apa ya? Kayak bukan apa ya? Cadangan itu kayak bukan intinya sih. Masih ada kesempatan lah buat cadangan itu. Pokoknya jadi justru istilahnya Bang, kalau jadi cadangan itu mungkin
lebih spirit kita untuk itu, terus berlatih ya, seperti itu. Pernah lah, sering lah jadi cadangan. Iya, iya. Sama juga pemain voli kan. Nah, ini langsung aja Bang ke pertanyaan selanjutnya. Berapa bayaran Abang pertama kali bermain voli? Pertama kali 10.000 kah? 5.000. Gratisan, banyak gratisan. Oh, banyak gratisan ya. Oh, iya. Banyak yang menang. Promo. Oh, iya, promosi, iya, banyak gratisan, terus nyampe ke cuman bensin aja. Oh, iya. 10.000. Paling 10.000 itu. 10.000. Seorang Ramli Gebot? Iya, mungkin lebih besar pemberian orang tua. Oh iya, iya, iya. Karena setiap kali mau berangkat suka dibekalin kan, dibekalin, suka dibekalin sama orang tua. Jadi bayarannya itu lebih besar bekal dari orang tua. Oh kan? Iya, gitu. Daripada bayaran poli. Iya. Oh. Ada kalau tesik bilangnya cap nuhun. Cap nuhun. Gitu. Tapi dulu itu Abang nggak istilahnya poli itu melihat uang, enggak ya, Bang. Poli itu kan melihatnya apa ya, kayak persaudaraan dulu. Iya, silaturahminya itu ya, Bang. Entar kalau udah silaturahmi berjalan kan bisa. Makin ingat, makin bertak, makin bertak. Baru okay. Kita mencari uang. Jadi intinya materi manuturkeun gitu ya, Bang. Bahasa Sunda mah materi manuturkeun di sini. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa tender Abang paling tinggi? Pang gede na bayaran, pang besar na tender poli itu berapa Bang? Waktu main di mana lagi? Pokoknya itu teh privacy. Okay. Jadi jangan dibaca. Takutnya kan kalau dibilangnya sih. Oh. Ini kan umum. Privacy itu. Ada aja. Pokoknya besar waktu pas main di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Di Kalimantan. Besar sih main di Kalimantan. Oke, okay. Intinya gede ya. Gaji PNS kalah lah. Kalah gitu. Privasi. Nah, kemudian Bang, Abang Ramli Gebot ini terkenal di luar Pulau Jawa ya. Dia terkenal pokoknya di luar Pulau Jawa. Abang pernah ke pulau mana aja di Indonesia di sini? Bahkan Abang Ramli juga pernah kan main ke luar negeri ya, ke Malaysia, ke Sabah, ya ke Malaysia Sabah. Sabah guys. Pokoknya pulau-pulau di Indonesia sih hampir semua sih udah alhamdulillah. Semua udah, tapi apa ya, kan kalau pulau-pulau kan ada Sumatera, Kalimantan, NTT, terus NTB, Papua, Tidore juga, Bali, ya, Tidore. Pokoknya pernah semuanya pernah juga. Papua kan. Ya. Tapi ada di kota-kota tertentu lah. Oh, yang iya. Pernah dikunjungi mungkin udah pernah tahu. Oh, itulah. Iya. Oh, pokoknya semuanya Indonesia pernah lah. Berarti guys, pengalaman Ramli ini cukup wow, amazing pokoknya ya. Alhamdulillah iya Bang. Oke, kemudian yang terakhir Bang, mungkin apa pesan untuk adik-adik kita ya, untuk adik-adik yang masih belajar seperti itu. Generasi muda. Pokoknya kita harus lebih giat berlatih, terus apa ya, dia sih jaga sikap. Sikap terus jaga tata krama, terus harus saling hormati sama senior, saling menghargai sama orang yang lebih tua. Gitu. Jangan melihat apa ya, melihat kemampuan, kan banyak kayak begini kan ya, udah senior tapi kemampuannya kalau polinya itu di bawah kita, tapi masih dia itu masih tua gitu, masih lebih tua daripada kita. Menghargailah intinya, jaga sikap. Padahalnya sih seperti itu sih, jaga sikap aja. Jadi guys, jaga sikap, dan kalau bahasa itunya tata krama atau attitude ya, seperti sopan santun kepada senior atau orang tua. Jangan lupa minta doa kepada orang tua, itu yang paling penting. Minta doa kedua orang tua, ya benar. Biar makin sukses, makin berkembang, makin lancar. Ya. Mungkin segalanya, karena doa orang tua itu lebih mujarab, apalagi doa ibu itu, lebih manjur. Nah, benar kan? Iya. Bisa sampai tujuan doa ibu. Kita mencari doa ibu. Iya. Jadi Tasik, doa ibu bisa sampai tujuan. Siap. Saya mau bertanya kepada RJS. Balik nanya. RJS. Apa bang? Harus nawan. Ya. Dulu itu hobi pertama itu poli apa ya?
apa selain voli ada gak hobi yang lain? Ada bang. Apa? Kalau saya selain voli itu dulu standing-standingan motor bang. Oh, jadi ugal-ugalan? Oh, jadi stupid gitu. Jajan-pinan, ya seperti itu. Stone Rider? Iya, Stone Rider. Seperti itu. Bisa? Gitu bang. Bisa? Bisa? Oke, mau bertanya lagi? Oh, siap. Sekarang Anda itu merasa terkenal apa enggak? Jujur. Enggak, Bang. Enggak. Serius. Enggak. Paling terkenal di jualan. Di dunia malam mungkin. Mungkin terkenal di dunia malam apa di... Enggak, Bang. Kalau terkenal mungkin terkenal di kaum Hawa. Oh. Enggak, mau tanya satu kali pertanyaan lagi. Kan setiap voli kan suka banyak penonton. Iya, banyak penonton. Terus suka banyak wanita. Oh iya. Wah. Bener kan? Banyak wanita. Ada gak yang suka minta foto? Ada gak? Ada sih bang, kalau yang minta foto. Oh ada. Abang so, juga merenanya. Ada gak? Terus tanya satu lagi. Ada gak dari berapa wanita yang minta foto, ada gak yang tertarik hatinya? Kalau misalkan gini, suka, ada. Tapi tidak gak keterusan. Mungkin sampai kosan. Tidak terlalu dalam. Ya oke guys, mungkin ya wawancaranya sambil bercanda juga ya, tapi mungkin bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.